anak sekolahan masuk, guys. Nah, ini bajunya SMP kali ya. Kita nggak boleh makan kantinnya ya. Oh, ada penjaganya. Anak sekolahan. Ini hari kerja. Hari kerja. Di sini panas sekali, guys. Baru jam 6:30. Itu kayak sudah kerasa jam 10 pagi. Panas mataharinya. Silau. Ya, Pak. Ikut. Oh, ada itu ya. Nunggu. Oh, rame, guys. Entek tamannya ya. Ini rame. Kayaknya lebih ini deh. Iya. Enak tuh makannya orang itu. Sampai sana. Oh, di sana ada sesuatu. Ada gang ya. Lagi makan tuh. Makan pagi. Dagingnya. Namanya Banchan Tokyo. Kita sekarang di taman, guys. Kita sekarang di taman di dekat penginapan kami. Dan di sini tuh banyak yang olahraga. Di sini ada yang jogging, ada yang tai chi, ada yang senam. Dan di sini ya sejuk lah, karena banyak pepohonan. Kita sekarang sedang di bis, kita mau menuju ke pelabuhan karena kita sudah booking tiket untuk naik kapal di Sungai Ho Chi Minh. Nah, ini kita ya udah sampai. Kita sampai Ben Bandeng. Nomor 3 yang warna merah ya? Apa? Iya. Ben Bandeng. Ben Bandeng. Di depannya ini Liberty Central. Ada monumen di situ. Ben Taubat Dang. Oh iya. Kita mau kemana? Kita mau ke Ban. Apa tuh namanya ya? Ban An. Ban An. Itu tempat kapal ya. Ya, naik kapal. Di sini panas, guys. Mataharinya. Oh my god. Harus pakai sunblock. Sama pakai topi. Panasnya. Ini buat kapalnya, guys. Ada kayak kafenya gitu. Gak ada kuning. Harganya ini gedung tinggi di sini, guys. Water bus Saigon. How many time for go there? About how many minutes? 15 minutes. 15 minutes only. Okay, it's okay. Okay. Kopi dan ini apa? Minggu. Mango orange cookies. Ini apa? Ini ya. Ekcar. Ekcar. Totalnya segini, guys. 122.000 dong. Ini ada kelihatan tulisan ini. Ini ada
Sebentar ya. Mau terbas tiket 9 jam. Akhirnya kita masuk guys. Wah, antrinya. Tuicim. Akhirnya ada dipanggil. Ini ada sheetnya guys. Ada sheetnya. Thank you. Akhirnya guys, cahayanya menyilaukan. Harus pakai payung, topi. Oh, ada kita naik. So, moms, kita lagi ada di. Udah naik. Second water bus. Ada coklat guys. Ada. Bò đó có ông luôn đó, con cỏ đâu má. Vợ cho nó ăn nữa, cho nó ăn. Thế này. Wah, ini porsi kita di 11A guys. 11A. Ini. Oh. Oh, 11A. Sudah saya dah. Iya, AB. Harganya 18.000 dong atau kira-kira 14.000 rupiah. 14.000 rupiah sebesar ini guys. Apa? Oh, buat asisti ta? Langsung bisa petah gitu ya? Ini mah pesta durian, darling. Nah, di Vietnam, Ho Chi Minh atau Saigon, ini kita juga ada Grab, Gojek, dan Shopee. Nah, ini kebetulan kita pakai ada Maxim juga, dan biayanya kurang lebih ya hampir samalah kayak di Indonesia.
Di sini tapi mobilnya bagus-bagus. Mungkin ada syarat tertentu ya untuk sebagai boleh jadi Maxim, Gojek atau Grab. Ada syarat mobil yang harus dipenuhi. Nah, kita kembali menuju ke hotel karena kita juga sudah seharian di luar untuk istirahat dulu, tidur siang. Nah, ini dia kota di Ho Chi Minh. Hotel. We are from Binh An. Nah, setelah kita istirahat di siang, kita ke mall. Namanya ini adalah Vivo Mall di Saigon atau Ho Chi Minh. Jadi ini kurang lebih hanya 15 menit dari penginapan kami. Jadi kalau penginapan kami itu ada distrik, adalah distrik 1. Sedangkan ini adalah distrik 7. Nah, distrik 7 itu memang banyak mall-mall di sini, dan yang tinggal di sini itu orang-orang kaya. Di Ho Chi Minh itu ada 12 distrik, dari distrik 1 sampai 12. Dan letaknya itu tidak berurutan. Jadi antar distrik 1 sampai 2 itu tidak urut, jadi berbeda. Nah, penamaan distriknya ini masih belum jelas kenapa demikian. Tapi intinya ada 12 distrik dan ada distrik yang ada namanya. Jadi ada distrik yang dalam bentuk angka, ada distrik yang dalam bentuk nama. Nah, ini mallnya ini kurang lebih salah satu saja ya. Yang terbesar di sini Ion Mall yang lumayan besar, tapi di sini kita kebetulan yang di Vivo. Karena kita belum pernah ke sini dan ada teman kami yang mengajak ke sini. Nah, selanjutnya kita mau ke City Hall. City Hall di kota Ho Chi Minh ini. Jadi kayak kalau misalnya ada acara tahun baru di sini itu yang daerah ramenya, yang banyak kembang api. Nah, ini kita jalan kayak tengah-tengah kotanya. Jadi dikelilingin jalan raya, tapi di tengah ini buat pejalan kaki. Di sini tuh ada jualan-jualan kayak makanan, terus mainan anak-anak, dan juga ada permainan yang pakai apa itu roda ya. Nah, itu roda listrik supaya bisa berdiri seperti itu ya. Ya, ini juga disewakan, jadi semua tuh dipakai bisnis di sini. Nah, di kiri kanan ini juga ada kayak restoran, terus ada mall kecil-kecil. Jadi mallnya itu tidak jadi satu, tapi sendiri-sendiri berdasarkan merek. Bahkan di salah satu gedung ini ada yang naik lift itu bayar kira-kira 3.000 dong. Jadi naik turun itu pakai lift itu bayar. Jadi benar-benar di sini dibuat bisnis. Nah, ini juga ada orang yang pura-pura jadi patung, kalau bisa dikasih uang nanti dia gerak gitu. Nah, di sini juga ada yang kayak karaoke ala-ala gitu. Nah, itu ada jualan makanan. Ini manusia loh ini saya lihat bernafas. Jadi dia rela cari uang itu sampai didandanin dikasih cat emas. Ini juga ada yang juga beratraksi. Jadi sampai dia tuh ini masukin minyak ke mulutnya. Jadi waktu lewat tadi tuh kayak ada bau minyak, minyak tanah gitu, sampai rela segitunya nyari uang di sini. Bau minyak tanah, Pak. Di sini UMR-nya lebih di bawah, maksudnya hampir sama ke Indonesia. Jadi 2 sampai 3 juta sebulan. Nah, ini adalah City Hall. Jadi kalau di sini itu ada acara tahun baru, di sini ada kembang api di sini. Nah, itu kayak gedung pemerintahannya di situ ya. Nah, kita jalan. Nah, ini ternyata di sudutnya yang sisi satunya itu ada namanya gedung opera. Jadi kayak opera house, dan itu dibuka kalau pas ada acara aja. Misalnya acara orkestra, acara opera gitu, itu baru dibuka. Ini gedung operanya ya. Jadi kayak gedung kayak zaman-zaman Eropa gitu ya. Nah, kita jalan di sisi satunya untuk melihat ada taman di depan gedung pemerintahannya.
Nah ini ada patung. Jadi itu awal mulanya dulu orang sini tuh namanya Saigon. Nah sekarang diganti Ho Chi Minh.